بسم الله الرحمن الرحيم. Cuba ingat ra. Bismillahir hi ada ha hi kasrakan ada kasrah garis bawah langsung sambung kepada ra. Tidak boleh bismillahir. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sama bibir. Yang ada hubungan sama bibir cuma 4 huruf. Ba, waw, mim, fa. Ini ra tidak masuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim salah. Yang benar apa? Tahan. Coba jarinya. Jari. Ar-Rahman. Kalau diam. Jangan gerak gitu. Ha? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Salah. Sudah tahu bedanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mana? Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir, Nirrahim. Salah. Tidak ada dhamma di sini. Tidak ada dhamma. Nun kasrah. Rahmani. Terus ra fathah sama tasdid. Ar-Rahmanir, Nir. Bukan Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanirrahim. Latihannya itu jaga yang tidak ada hubungan sama bibir, jangan gerakkan bibir, ya. Jangan anda terpengaruhi dengan sekarang banyak orang suaranya indah, memang banyak suara indah tapi kacau bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kacau. Memang suara indah bagus, tapi jangan. Lebih utama daripada keindahan suara adalah huruf. Man lam yujawwid al-Qur'ana fahuwa athimun. Yang tidak menjaga kesempurnaan huruf dan tajwidnya, dia berdosa. Jadi hati-hati, apalagi suratul Fatihah. Hukum baca dan belajar suratul Fatihah wajib. Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat lam, jangan al, sama seperti dekat dengan nun, dekat dengan huruf nun. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdulillah, sama lillah, bukan lillah. Walaupun ada tasdid, tapi tidak boleh lidahnya di posisi yang salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambungkan ba tasdid dan lam. Tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Ganti imam. Rabbil alamin. Kenapa rabbil rabb tekan? Tapi ketika anda lepas, jangan lepas baru lam. Jangan alhamdulillahi rabbil. Salah. Seharusnya begitu anda mau buka, habis rapat ba, langsung sebelum buka anda sudah sambung kepada lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alha, alhamdu, bukan alhamdu. Banyak masih yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, salah. Tahu enggak artinya? Bapak Ibu, bisa satu huruf dirubah, rubah makna. Alhamdulillahi rabbil alamin, bagi ha, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala kematian bagi Allah. Boleh enggak gitu? Astaghfirullahalazim.
satu huruf rubah makna. Hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat ya, jangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Ini sekarang ada waw, berarti boleh jangan jangan lemas bibirnya. Malik Yawmiddin. Kok lemas? Pas ada hubungan sama bibir malah dia nak Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Jangan Malik salah. Beda suara, ada yang salah. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ada yang ini. Soalnya telinga saya sensitif. Saya bisa dengar orang yang salah. Iyyaka salah. Ka senyum ka ka salah ka iya ka salah tapi senyum iya ka benar iya ka na'budu sama nasta'in nasta ta nasta ta senyum, makanya senyum sambil Al-Fatihah dibaca. Masya Allah, diajarin senyum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan qa ya, qa ka. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan salah. Ihdinas sirat, ganti imam. Jangan karena kasrah. Sebelum ha kan ada kasrah. Ihdina, dan tidak perlu keluarkan angin banyak. Ihdina. Tidak. Biasa saja, halus. Ihdinas siratal mustaqim. Ta la, ta huruf besar, lam huruf tipis, tidak boleh tal mustaqim, tal salah, tal, ta la, tal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, masih tal siratal mustaqim. صراط ال طل ط لا طل اهدنا الصراط المستقيم مستقيم jangan مستقيم مستقيم salah rubah makna صراط الذين انعمت عليهم alaihim alai lam lin lembut ya lembut alaihim jangan alaihim alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil gha jangan gho salah. Tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak? Boleh gerakan bibir kapan? Empat
huruf apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim, rapat baru waw. Alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal. Du, du, da. Tapi saya mau da. Ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan. Ad. Coba. Ad. Jangan ujung lidah ke kanan. Av. Av. Salah. Itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Ad. Saya kasih insyaallah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah, mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah mendorong gigi, gigi bawah, tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Coba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. Be, tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadi dia begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Ad. طيب بيأذن بن قفل خلاص ها طيب بيأذن ها طيب طيب